Okey, Mat. Fina, Zul, Kira, kita dah settle. Rasa macam tak lengkap kan lagi seorang kan? Yes, betul. So, untuk you and of course untuk peminat-peminat pasukan Selangor khasnya untuk you. Jom kita jemput orang Denmark, Mat. Bawa balik. Adam. Adam, sama kita Adam Zamri. Adam! Saya kena pergi ni. Ya. Wah, puji Fina pakai baju hijau dia pakai baju hijau. Saya tak tahu ini mungkin tema cintai alam sekitar ke apa pada minggu ini kan. Okey, Dam, cerita dia. Pergi cover ke pergi sembang je ni? Jujur lah, sebelum saya nak ke stadium nanti saya rasa agak canggung di sini sebab anda sebagai hardcore fan Selangor. Ya. Saya agak rasa risau untuk membuat komentar mengenai Selangor. Usah risau, tapi Dam, cerita Selangor kan. Kecederaan kejurah ACL ni macam berpisah tiada. Latest Ardinesh dia orang kata back kiri kena ACL. So defense Selangor ni macam mana ni? Macam Arsenal dibelenggui kecederaan. Jangan samakan Selangor dengan Arsenal boleh tak? Okey, baik. Untuk menjawab soalan anda. Okay. Baik, mungkin ada kerisauan tentang siapa yang akan menggantikan Ardinesh. Tetapi harus diingat juga selain Ardinesh ada lagi 4 pemain yang tidak akan beraksi pada malam ini kerana tuntutan negara yang kini berada di Mongolia. Ada Mukhairi Ajmal, Sik Izzahan, Zidki Khalili dan juga Hari Haikal. Itu 4 orang dan difahamkan juga Syami Safari juga mungkin tidak akan beraksi. Jadi banyak pemain. Tetapi untuk penyokong-penyokong Selangor, tak kiralah anda berada di Rawang ke, Si Jangkang ke, Ijuk, Kajang, Kuala Selangor, Ampang ni macam KL Selangor, KL Selangor lah. Saya difahamkan menurut sumber dalaman seperti yang dibentangkan tadi. Syarif Fikri berkemungkinan kalau tidak diturunkan sebagai first 11 mungkin sub sebab dah nampak dia kembali berlatih. Ada juga kemungkinan Safwan Baharudin, Nick Syarif dan juga saya difahamkan pemain kegemaran rakyat Selangor ketika ini Afro Syarul Nazim. Tak, stop. Dah ada ke? Tak, dia macam nervous lah nak cakap dengan penyokong Selangor. Jadi dan menjawab balik soalan anda, kemungkinan posisi back yang ditinggalkan oleh Ardinesh itu mungkin akan diisi oleh Jordan Ayimbila. Nampak punya panjang. Kita boleh tutuplah. Tutup bincangan. Okay, Dam, thanks for coming. Okay, Dam. Kuching City, Dam. Belum ada kemenangan lagi. So, apa diorang punya perancangan dan sebagainya? Takkan ada? Belum ada kemenangan, belum tentu tidak ada mata. Ada mata. Ada satu mata. Yeah. Tetap berharga dalam Piala Malaysia. Satu mata adalah amat penting untuk persaingan seperti ini. Ramai yang macam, siapa Kuching City? Apa Kuching City ni? Tapi, kalau kita lihat, kita selidik start list, Kuching City dipimpin oleh Ifan Bakti, seorang jurulatih yang berpengalaman. Dan penyerang mereka, Ijize Chuombuna. Tahukah anda, Cik? Ijize Chuombuna ni pernah menggegarkan arena bola sepak tempatan 2019, muncul penjaring terbanyak Liga Perdana. Fakta hari ini. Ya, fakta hari ini dengan 20 gol. Jadi mungkin dua perlawanan tak nampak sangat. Mereka tewas, tetapi perlawanan terakhir mereka sebulan yang lalu menentang Perak, mereka seri. Jadi hari ini, Ahmed, tashwoodlah. Saya tahu tak awak nak kan untuk menang. Mat, Adam, Ahmed hosting dia neutral. Saya neutral. Dalam bola sepak, setiap kemungkinan tu ada. Kemungkinan. Mana tahu tiba-tiba hari ini EJZ skor ke, hat-trick ke. Tapi nak tahu macam mana Adam boleh tahu satu mata dalam saingan berpasukan tu berkumpulan tu penting. Okay, sebab Arsenal bila main dalam Champions League, oops. Dulu. Sebab tu Adam tahu kepentingan dia. Okey, Adam. Awal lagi tapi ada dah dapat info-info ke starting line up? Belum. Telefon tidak berdering lagi. Tidak ada indikasi-indikasi siapa yang akan main, siapa yang akan tidak. Tetapi saya jangkakan untuk malam ini pastinya kedua-dua pasukan nak turunkan keselbasan yang terbaiklah. Yang ada. Yang ada. Kemungkinan juga saya rasa hari ini tidak akan ada rombakan besar-besaran kerana walaupun ada tempoh rehat yang panjang, saya difahamkan juga macam Kuching City, mereka sempat mengadakan perlawanan persahabatan. Ia tewas kepada Melaka. Namun itu adalah perlawanan persahabatan. Mungkin ada percaturan
Jadi malam ini kita lihat saja apa yang saya boleh katakan sebelum anda lontarkan soalan kepada saya, apa prediction saya. Prediction saya adalah yang menang dapat 3 mata, okay, kalah kosong seri 1. Kita dah ada prediction. Okay. Awak dah melangkah lebih jauh ni. Okay. Tapi cuba nak tanya, awal musim Arsenal dijadikan bahan jenaka. Tapi pada saat ini, ketika ini, kami difahamkan Arsenal sedang melalui Leicester City 2-0. Perasaan anda? Ya. Saya dah cakap, setiap gua akan ada sinarnya, akan ada jalan keluarnya. Dia keluar baliklah. Jadi kepada penyokong-penyokong Arsenal yang sebelum ini, kita semua ya, nak beralih ke pasukan Newcastle dan sebagainya, kembalilah, bola sepak sebenar adalah di London. Okey. Di London. You punya sikap banyak sangat, Mek. Relax, relax. Kita dah tukar, dah masuk gua kan? Tak, relax, relax. Dengan itu, pintu gua di sana, silakan keluar, Adam. Terima kasih kerana menghadirkan diri, ya. Baik, Adam. Thank you, Adam. Thank you so much.